Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya ingin bahas video lanjutan dari sebelumnya, yaitu penekanan materinya tentunya tidak mudah untuk bisa langsung dipahami ya. Nah, di video kali ini saya coba akan lebih merincikan lagi, lebih spesifik lagi pembahasannya, masih tentang praktek magnet uang dalam keseharian. Jadi terus pantengin channel YouTube ini dan pantengin pula video ini dan tonton sampai selesai. Sebelum kita lanjut pembahasannya, saya ingin sampaikan atau menginformasikan dua hal, ajakan dari saya untuk kamu semuanya agar bisa mengikuti kajian rutin yang akan saya adakan pada tanggal 30 November, tepatnya di hari Kamis. Ini kajian rutin setiap hari Kamis ya. Dan kebetulan temanya untuk tanggal 30 November ini yaitu rahasia keajaiban doa, atau mengupas tuntas agar setiap doa itu mudah diijabah oleh Allah, tentunya dengan pemahaman, dengan keilmuan. Jadi segera daftarkan diri kamu, ikut ambil bagian di sana, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor, nanti akan dibantu dijelaskan oleh admin. Kemudian yang kedua, seminar offline saya adakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2024 tahun depan ya, dengan tema Spiritual the Law of Attraction. Kita akan kupas tuntas dari mulai memahami konsep doanya, kemudian bagaimana cara mempraktekkan loanya. Jadi ini kesempatan buat kamu semuanya untuk bisa memahami serta mempelajari keilmuannya. Karena seminarnya dimulai dari pagi sampai sore, jadi total semuanya akan disampaikan. Tentunya kamu juga akan mendapatkan terapi langsung dari saya, langsung dari saya. Jadi segera daftarkan diri kamu, manfaatkan kesempatan ini, dan untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Baik, saya ingin melanjutkan, bukan melanjutkan sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya membuat penjelasannya lebih jelas lagi. Ya, harapan saya sih kamu bisa langsung paham ya. Saat menonton video sebelumnya bisa langsung paham, bisa langsung dimengerti. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung bisa diputar ulang videonya, tonton berkali-kali, insya Allah akan bermanfaat. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, untuk apa sih pembahasan-pembahasan seperti ini ya? Ya, untuk keberlangsungan, untuk keseimbangan kehidupan kita. Kita harus jujur bahwa hidup itu membutuhkan apa yang sering kita sebut dengan finansial. Pasti ya, semua orang hidup juga sebenarnya juga ingin kaya, tetapi rata-rata keinginan kayanya itu ditutupi oleh egonya, ditutupi oleh kemunafikannya ya. Maksud saya tadi ditutupi karena di pikiran mau tapi di hati mengatakan tidak. Jadi terjadi ketidakseimbangan atau ketidakselarasan. Nah, sebenarnya ada satu rahasia ya, rahasia yang sebenarnya otomatis bisa membuat hidup itu menjadi lebih mudah. Lebih mudah dulu deh. Kita nggak usah ngomongin kaya deh kalau kamu misalkan tiba-tiba menolak kata-kata saya. Lebih mudah saja. Semua orang ingin hidupnya, perjalanan hidupnya, proses kehidupannya bisa lebih mudah untuk dijalani. Nah, rahasianya apa? Rahasianya adalah diulang-ulang. Ya, sekali lagi, diulang-ulang. Jadi, kalau saya boleh jujur, kenapa saya bisa menjawab pertanyaan orang, kemudian saya bisa berbicara terus tentang ilmu dan terus ada hal baru ketika dibicarakan, itu sebenarnya karena juga sebab diulang-ulang. Karena jujur, kalau saya ingat-ingat, saya pernah break tidak membicarakan ini, benar-benar saya puasa, benar-benar saya tidak berinteraksi dengan orang, saya diam saja di rumah, saya healing secara hati, secara perasaan, dengan tidak berinteraksi dengan siapapun selama kurang lebih 2 bulan. Ternyata setelah saya mau memulai lagi setelah 2 bulan itu, menjadi kagok loh, menjadi seperti kesulitan untuk bicara. Jadi di situ saya mendapatkan jawaban sebenarnya. Ternyata ketika diulang-ulang itu, otomatis bawah sadar itu akan lebih cerdas pada satu hal. Sekali lagi, diulang-ulang ya. Nah, itu alasan saya kenapa saya membuat video, saya usahakan sebisa saya, sesempat saya membuat video edukasi seperti ini, video pembelajaran seperti ini setiap malam. Karena jujur banyak banget yang sudah berhasil meskipun tidak ikut seminar atau kelasnya ya. Banyak yang berhasil di channel YouTube. Lalu saya juga punya alasan kenapa saya mengupload video saya itu jam 9 malam. Menurut riset keilmuan ya, ilmu bawah sadar, jam 9 malam itu kan
sebenarnya banyak orang akan beristirahat ya. Jadi kalau akan beristirahat, bisa dipastikan kondisi energinya atau kondisi gelombang otaknya itu berada di alfa, ya, di alfa. Nah, kondisi gelombang otak tersebut itu sangat-sangat bagus banget untuk menerima sugesti. Jadi ya timbul pertanyaan ya, sugesti apa yang kamu tangkap di jam-jam menuju kamu istirahat atau di gelombang otak alfa itu sendiri? Jadi itu alasan saya kenapa saya membicarakan keilmuan jam 9 malam. Jadi otomatis sebenarnya. Kalau Anda tanya, apa ya Gus bisa berhasil? Saya bilang, saya jawab, otomatis. Apapun yang kita sering bicarakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya rahasianya begitu ya. Yang sering kita bicarakan, yang sering kita pikirkan, itu akan wujud, akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tonton terus video yang saya upload ya. Tonton terus saja. Bahwa sadarmu cerdas kok. Bahwa sadarmu pasti bisa menangkap sebenarnya. Kalau bicara tentang kekayaan, setiap kali buat video selalu bicara tentang kekayaan, tentang healing, tentang kemudahan-kemudahan, tentang teknik-teknik keilmuan, ya otomatis itu akan masuk ke dalam bawah sadar kamu ya. Jadi video ini sebenarnya tujuan saya adalah sharing, tapi akan saya tambahkan tentang video semalam di poin pertama yang terpenting ya. Di poin pertama itu untuk menerapkan atau berpikir kaya, menjadi kaya, yaitu melatih pikiran bawah sadar untuk menentukan jumlahnya. Ya, kalau Anda masih baru, masih tabu menurut Anda keilmuan ini, aneh kenapa ada istilah magnet uang gitu ya. Masih tabu lah, masih awal ya. Pasti untuk menentukan jumlah yang diinginkan, nilai yang diinginkan itu takut biasanya ya, biasanya. Coba kamu komen di kolom komen. Apakah kamu masuk pada kriteria yang pertama ini, takut untuk menentukan jumlah? Sebenarnya takut itu juga disebabkan doktrin. Apalagi misalkan income-nya itu biasanya ya, pendapatannya lah. Pendapatannya itu hanya bermain di 2 juta, 3 juta. Lalu baru pertama mendengarkan ilmu ini, boleh jadi kalau pikirannya negatif mengatakan bahwa ini sesat. Tapi kalau berada di pikiran middle, middle itu baik tidak, buruk juga tidak pemikirannya, paling ini juga dianggap cuma konten. Tapi kalau ini dipikir baik ya, pemikiran yang baik, pasti langsung menangkapnya, nah ini ilmu ini. Mau keluar dari mulut siapapun, kalau ilmu ya tetap saja ilmu. Ya, jadi memang ada 3 kriteria. Nah, misalkan kamu berada di contoh yang pertama, kriteria yang pertama tadi, bahwa kamu takut untuk menentukan karena takut dibilang sesat. Enggak kok, enggak sesat kok. Saya insya Allah bisa mengkorelasikan, menghubungkan, menjawab pertanyaan, apa hubungannya penyampaian keilmuan ini dengan agama? Sangat ada hubungannya. Cuma tidak mungkin saya jelaskan semuanya di sini ya. Tergantung ada pertanyaan apa tidak sebenarnya. Nah, kalau berpikiran demikian, itu juga jujur itu dipengaruhi oleh doktrin. Dan sebenarnya kamu nggak salah. Ya, jadi ketika kamu ingin menentukan jumlah, mungkin kamu takut, ataupun berani menentukan jumlah, tapi jumlahnya masih dalam koridor yang masuk akal. Saya justru lebih setuju di sini. Ya, untuk pembelajaran, lebih setuju yang itu. Jadi kalau yang ekstrim, ada yang ekstrim, syukur-syukur kalau ekstrim itu faham banget tentang ilmunya, itu oke-oke saja sih. Karena datanya udah cukup. Data atau informasi yang dia miliki di pikiran ataupun di hati, di bawah sadar itu sudah cukup. Tapi pertanyaannya bagaimana teman-teman yang datanya tidak cukup? Data yang saya maksud adalah selama proses hidup Anda belum pernah megang uang banyak misalkan. Data tentang kekayaan itu minim. Ya kalau langsung melompat karena ada alasan bahwa Anda mengerti ilmu ini, lompatnya terlalu gede, ya saya rasa nanti justru akan biasanya akan menimbulkan kekecewaan. Karena pasti tidak mudah itu terkabul gitu. Nah, agar itu nyaman di perasaan, di bawah sadar, kita main di level-level yang bawah dulu ya, untuk eksperimen lah ya, untuk membuktikan sebenarnya ilmu ini benar apa enggak gitu, untuk eksperimen, untuk ajang uji coba, enggak apa-apa. Doa untuk ajang uji coba juga enggak apa-apa. Nah, misalkan nih contoh income Anda, tadi saya sebutkan contoh ya 2 sampai 3 juta. Coba kamu berani menentukan dengan
menginginkan income atau pendapatan apapun bisnismu, apapun pekerjaanmu naik di 2 kali lipat misalkan, atau dari 3 juta naiknya jadi 5 juta. Ya, menentukan dulu targetnya atau keinginannya atau doanya adalah 5 juta. Nah, cuma di situ ketika Anda menentukan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan perasaan Anda? Ini contoh ya, jadi teman-teman yang ngerasa duitnya sudah banyak, jangan sombong, jangan ngecilin ketika saya mengedukasi teman-teman yang pendapatannya kecil, 2-3 juta tadi. Tapi kalau misalkan Anda bisa menyesuaikan, mengambil ilmunya, misalkan Anda sudah punya 50 juta sebulan, Anda bisa up-nya, belajar nge-up-nya itu dari 70-75. Coba, dicoba dulu. Ini saya namakan sebenarnya goal jangka pendek. Beda dengan yang jangka panjang. Ya, ini jangka pendek untuk pembuktian eksperimen gitu. Nah, dari 3 juta ke 5 juta misalkan. Tapi itu pun saya tanya lagi, nyaman tidak di perasaanmu di bawah sadar kamu? Artinya gini, ketika kamu menentukan misalkan dari 3 juta ke 5 juta, ada kata-kata apa yang muncul di perasaanmu? Kalau kata-katanya misalkan, "Gak mungkin lah saya bisa dapat, orang kerjaan saya sudah jelas gajinya sekian." Ya, kayak saya berikan pemahaman ya, bahwa rejeki itu bisa datang dari segala arah. Sangat mungkin banget bisa datang dari segala arah. Sama halnya, kesedihan itu bisa datang dari segala arah pula. Kerugian juga bisa datang dari segala arah pula. Nah, contohnya apa? Misalkan kesedihan atau kerugian. Misalkan gini, kita berusaha untuk nabung misalkan gitu ya, untuk nyimpen uang. Tapi ada aja pengeluaran dadakan yang harus keluar gitu loh. Ada aja. Nah, itu juga memang tidak bisa diprediksi kan. Karena justru sama-sama yang saya maksud adalah sama-sama tidak bisa kita sangka-sangka, maka bersangka-sangkalah yang baik gitu lah. Nah, cek lagi di perasaan kamu. Apakah nyaman? Apakah tidak ada bantahan? Nah, kalau tidak ada bantahan, baru masuk kepada poin-poin berikutnya. Gitu. Poinnya, silakan tonton video sebelumnya deh. Ya. Nah, kalau sudah nyaman, proseslah ya. Berproses, ikuti fasenya, ikuti alurnya. Bisa dengan berafirmasi, ya. Bisa dengan memperbaiki diri. Bisa pancing dengan sedekah, bisa mulai mencintai profesinya gitu. Dan pada dasarnya kalau Anda tanya kesimpulannya, ilmu ini apa sih sebenarnya? Kalau Anda tanya kesimpulannya, ya kesimpulan itu juga sifatnya berubah-ubah ya. Karena beda apa yang dibahas hari ini, maka beda pula besok ketika membahas hal lain. Kesimpulannya pasti berbeda-beda. Nah, sederhananya, kalau kamu sudah menentukan jumlahnya, tidak usah lagi selalu ditekan. Kalau berpikir berulang, boleh. Kalau mengucapkan berulang, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika mengucapkan, memikirkan, menjadi tekanan dan menjadi keharusan di bawah sadar kamu. Jadi flow aja, nikmat aja. Itu kenapa saya menggunakan kata eksperimen, mencoba, melatih. Karena kalau menggunakan kata-kata seperti eksperimen, biasanya hati tidak tertekan, perasaan tidak tertekan, bawah sadar juga tidak mengharuskan itu terkabul. Namanya juga coba-coba, gitu. Ya, kalau saya mau boleh sampaikan sebelum saya tutup video ini, kalau mau mempelajari keilmuan, usahakan Anda dalam kondisi tenang. Ya, bagaimana kalau semisal saya punya masalah, Gus? Punya masalah juga sebenarnya nggak masalah untuk mempelajari ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah ketika belajar ilmunya, pikirannya fokusnya pada masalah. Sehingga tidak sedikit kalau Anda seperti itu, maka ilmunya nggak akan masuk karena fokusnya berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah harus berani menentukan jumlah yang kamu inginkan. Harus berani. Untuk melatih keberanian itu atau untuk membuat hati menjadi berani untuk menentukan jumlahnya, maka mulailah dari persentase yang kecil. Misalkan tadi itu dari 2-3 juta income awal atau pendapatan yang rutin kamu dapatkan, naikkan jadi 4 juta-5 juta. Saya rasa bahwa sadarmu tidak akan membantah ya.
Karena kalau membantah menjadi masalah nanti. Menjadi masalah itu maksud saya menjadi sulit. Ya, menjadi sulit untuk goalmu bisa terrealisasi. Seperti itu. Nah, di video berikutnya saya coba akan jelaskan mental yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa berani untuk menentukan goals yang ini kita inginkan, atau dengan istilah mental block itu prosesnya seperti apa dan bagaimana cara menanganinya. Tonton terus videonya, saya akan bahas di video selanjutnya yaitu besok malam. Jadi terus tungguin video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Video kali ini sifatnya sharing, tapi insya Allah di dalamnya ada kesadaran, insya Allah di dalamnya tetap ada ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.